Institut Teknologi Harapan Bangsa yang dikenal dengan ITHB didirikan pada tahun 2002 oleh Yayasan Pendidikan Petra dan berlokasi di Jalan Dipati Ukur nomor 80 sampai 84 Bandung, Jawa Barat. Perguruan tinggi ini berkembang dengan cepat karena visi yang jelas dan komitmen tinggi dari para pendirinya. Visi kami adalah untuk menjadi sebuah perguruan tinggi yang memberikan yang terbaik dalam mendidik generasi harapan bangsa. Pemimpin masa depan yang kompeten, bermotivasi tinggi, serta menjadi terang buat bangsa Indonesia. ITHB menyelenggarakan program nasional dan internasional dengan berbagai keunggulan guna menjawab tantangan dunia global, di antaranya program studi yang fokus untuk memenuhi kebutuhan industri teknologi informasi dan komunikasi, sebuah bidang yang tumbuh pesat serta mempunyai prospek karir yang cerah baik di dalam maupun di luar negeri. Program studi S1 yang mendapat akreditasi A dan B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serta program internasional yang mendapat pengakuan global. Program internasional ITHB adalah program di mana seseorang bisa melanjutkan, ya, bisa meniti karier mereka dan berkuliah, ya, studi melanjutkan di luar negeri dengan berkuliah di tempat kami selama 2 tahun dan kemudian untuk tahun ketiga mereka bisa memilih universitas tujuan di beberapa negara. Program kokurikuler unik CertiPlus yang secara khusus dikembangkan oleh ITHB Career Resource Center guna membekali mahasiswa memasuki dunia karir melalui practical computer skills, communication skills, leadership, entrepreneurship, career planning, resume writing and interviewing skills, juga professional certification. Sertifikasi profesi yang berlaku secara internasional dari beberapa vendor global IT seperti SAP, di mana ITHB adalah satu dari sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang dipercaya oleh SAP Jerman untuk menyelenggarakan sertifikasi profesional ini, juga sertifikasi Oracle, Cisco, serta Sun Microsystems. Sertifikasi profesi tersebut telah terbukti memberikan nilai tambah bagi para lulusan ITHB yang ingin mengembangkan karir di luar negeri. Pendidikan yang bersifat holistik sehingga tidak hanya mencakup aspek intelektualitas, namun juga mental dan budaya positif melalui program CRC serta pembinaan kehidupan rohani melalui ITHB Spiritual Growth. Dosen-dosen ITHB memiliki pendidikan serta pengalaman internasional yang luas. Fasilitas kampus yang lengkap dan memenuhi standar internasional yang ditetapkan perguruan tinggi afiliasi kami di luar negeri seperti laboratorium yang lengkap, akses Wi-Fi di seluruh area kampus, K-Base Connection, Student Care, Sports Hall, Student Clinic, Cafeteria, Library, dan sebagainya. Para alumni ITHB telah direkrut oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Mereka memiliki profesi yang sesuai dengan bidang studinya, bahkan sebagian menjadi pengusaha di bidang ICT. Sekitar 30% mahasiswa ITHB direkrut sebelum wisuda dan sebagian besar dari sisanya mendapat pekerjaan kurang dari 3 bulan sejak lulus dari kampus. Ayo bergabung dengan para lulusan ITHB meraih peluang karir global.